Jangan-jangan kita di prank sama si Dramu Somai. Ih, gak mungkin di prank lah. Dia juga ngapain ngeprank kalian, kurang kerjaan tau gak sih? Ya mungkin aja dong, Citra. Dia tuh kan rese aneh bin ajaib. Buat kayak gini-gini mah simple buat dia. Wait. Gue udah nangis-nangisan kayak gini terus dia tega. Bohongin kita. Keterlaluan banget sih itu. Dok. Gimana keadaan teman saya, Dok? Jadi gimana, Dok, keadaan Rifki? Dia baik-baik aja kan, Dok? Jadi kalian ini teman-teman dari pasien yang di dalam tadi? Ya, mereka ini teman-temannya, Dok. Dan saya dosennya. Bilang ke saya aja kalau gitu. Begini, Pak. Luka yang dialami pasien saat ini itu cukup serius. Untuk penanganan lebih lanjutnya harus dilakukan di rumah sakit. Karena di klinik ini peralatan kita sangat terbatas, Pak. Petugas sedang mempersiapkan untuk membawa pasien ke rumah sakit yang terdekat dari sini dengan memakai ambulan klinik kita ini. Kasian banget si Garpu Somai. Kamu yang kuat ya. Coba aja tadi gue gak pake ngomong masalah ini. Pasti gak jadi kayak gini nih gara-gara gue. Bukan salah lo, Gis. Sekarang lo tenang, biar nanti lo bisa nguatin Rifki di dalam. Bukan salah lo kok. I'm so sorry, Rifki. I can protect you as my student and my artist. Nah, ini dia. Akan segera dibawa ke rumah sakit. Ayo, hati-hati ya, Sus. Bisa, Sus. Dok, ini bukan Rifki, Dok. Iya, ini bukan Rifki, Dok. Jadi, pasien ini bukan teman kalian yang kalian tungguin dari tadi? Bukan. Di dalam hanya ada satu pasien ini yang saya tangani. Yang mengalami luka seperti ini. Kalian semua yakin? Kalau sudah membawa teman kalian itu berobat ke klinik ini? Pretty sure, Dok. Iya kan, Citra? Iya, tadi kita juga nganterin gue, Dok, sampai ke dalam. Tapi dari awal, betul-betul hanya satu pasien ini yang saya tangani di klinik. Tidak ada pasien lain. Ayo, Sus. Where is Rifki? Iya, bentar. Ayo, kawan. Sebentar, iya, pelan. Emang enggak? Bentar. Tuh, coba lihat sebelah kanan, coba lihat. Sini. Aman enggak? Guys, situasinya aman. Aman. Hah? Aman, Dok? Aman. Nih, kawan. Kamu orang duluan saja ya. Biar beta yang lindungi kota orang punya bapak negara. Oke. Hah? Alinosaurus. Ale jadi gara depan lu. Kok gua sih? Ya ampun, mamai. Ale itu cek ombak dulu, toh. Aman atau enggaknya, Ale tenang saja. Di belakang Ale itu nanti ada Farel, terus Davin, Beta, dan Ketorong punya bapak negara. Latif, kan tadi gua udah ngeliat kondisinya dan aman, gak ada siapa-siapa di sini. Udah, bisa gak? Ributnya dipending aja, oke? Kalau ribut terus di sini, kita gak akan kabur-kabur dari sini dong. Sedangkan gua belum menyiapkan kata-kata mutiara gua untuk menyampaikan permintaan maaf sama Giska dan Karim. Bro, mereka berdua tuh horor, bro, kalau lagi marah. Yakin gua? Lagian lu juga ngapain gua dulu, Bang? Gatel gua kena aku tuh. Ya udah, cepetan. Cek yang sana. Aman, udah aman. Maju, bener. Aman. Marmut sayang. Halo. Ya. Mau kemana? Kamu ngapain di sini? Di sini sayangnya aku. Kaget ya? Aku ada di sini ya?
Kenapa ditanya malah nanya balik? Nih, ini mamut, sakit mamut. Sakit. Bagus ya kalian semua ya. Bagus. Ini enggak. Aku hitung sampai 3 nih. Aku cepat. Dana pacar kesayangan. Beta minta maaf, tolong jangan marahin Beta ya. Udah cepetan sini bawa juga itu si Rifki ke sini atau aku ngambek satu semester. Aduh, ya ampun. Itu lama sekali tuh nuna pacar. Baik kawan, Beta minta maaf ya. Tapi Beta gak mau kalau Beta punya hubungan ini rusak. Ya. Oke, Beta balik juga kawan ya. Jangan kayak gitu kan. Aduh, emang cepat sudah kawan, nanti Beta putus. Ya enggak, jangan lu, masa tega banget sih. Ya latihan gue demi cinta lu doang, segitunya. Aduh, sudah, Rifki ikut maunya sudah. Wah, ini sih cilaka 12 kuadrat bro. SBL kan kembar. Serem banget loh, gak mantul ah. Mantul ah, gue aman kan berarti. Rifki, kata siapa? Kata siapa lo aman? Sakit. Lu nyebelin banget loh, ngapain ngeprank segala ah. Ini. Ya kalah semuanya. Bentar. Apa? Ipa, aduh. Lo kalau mau marah, ya. Bella juga kalau mau marah, jangan sama gue. Tapi marahlah sama pacar-pacar kalian. Betul, karena ini ide mereka. Betul. Dan buat lu Ani, gua izinin lu untuk cewer juga Davin. Karena dia juga menyetujui idenya mereka. Nah kan, cilaka 12 kali 3, gak enak nih. Jangan mentang-mentang ujung lu tuh aman ya? Tenang nih, gue aman. Gue aman. Alino, apa? Lu jangan ketawa-tawa dulu. Kita juga Alino. Kok Rifki bisa ngilang ya? Apa jangan-jangan ada petugas yang udah bawa dia ke rumah sakit? Oh, berarti he's dying. Dia sekarat dong. Oh my God, my student Rifki. Tapi kalau dia beneran sakit, dia nggak mungkin ngilang gitu aja. Kecuali... Jangan-jangan kita di-prank sama si Drago Somai! Ih, nggak mungkin di-prank lah. Dia juga ngapain nge-prank kalian, kurang kerjaan tau nggak sih? Ya mungkin aja dong, Citra. Dia tuh kan rese aneh bin ajaib. Buat kayak gini-gini mah simpel buat dia. Wait. Gue udah nangis-nangisan kayak gini terus dia tega. Bohongin kita. Keterlaluan banget sih tuh. Wait. Who is Garpu Somai? Rifki! Wow, you two kompak banget. Like first wife and second wife. Bahkan panggilan sayangnya aja sama. Garpu Somai, oh so sweet. Hai. Oh gamit amit. Ih makin kompak. Hai. Udah pak, jangan ngarang-ngarang kayak gitu. Saya pengen balik aja. Nih awas aja ya. Kalau sampai ketemu sama si Garpu Somai, saya lelehin biar hancur lebur pecah belah sekalian. Wow. Udah yuk Cid, cabut. Duluan ya. Pak Regar. Kalau Pak Regar ketemu sama Rifki, bilangin sama dia. Saya tuh gak mau lagi ketemu sama dia, Pak. Saya tuh kecewa. Saya tuh udah marah. I'm upset, Pak. Gimana sih? Ih, bener ya tuh orang. Bisa-bisanya ngeprank gue dia, Cid. Masih? Lagi. Guys, kayak gue kebelet deh. Gue ke toilet dulu ya. Kalian berdua dulu ya. Ya. Aduh. Rifa!
Karin, kok lo di sini? Gue pikir lo udah balik ke Ilkom. Lo sama teman-teman habis dari mana? Ada yang ngeliat Rifki nggak? Lo tau nggak sih dia itu pura-pura pingsan? Dia udah ngeprank gue sama Giska.